Bupati Kuantan Sangihe Suhardiman Ambi mengajak warga LDI memajukan Kabupaten Kuantan Sangihe. Hal itu tersampaikan saat silaturahim dengan warga LDI di Masjid Abdurrauf Al-Mansurin, Kuantan Sangihe, Provinsi Riau pada Selasa 6 September 2023. Suhardiman mengatakan, LDI apresiasi berbagai kegiatan LDI. Ia mengajak LDI dapat memeriahkan ajang pacu jalur tepian Narosa di Kuantan Sangihe yang kerap dihadiri warga dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Ia mengatakan, tercatat 1,3 juta orang hadir menonton pacu jalur di Kuantan Sangihe. Jika satu orang menghabiskan dana Rp100.000, miliaran rupiah uang yang masuk ke wilayah Kuantan Sangihe. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW LDI Riau Imam Suprayogi menjelaskan, LDI memiliki 8 program pengabdian untuk bangsa, salah satunya ekonomi syariah. Hal ini sangat bisa disinergikan dengan program pemerintah Kabupaten Kuantan Sangihe.